Kembali lagi di channel CGI, Cuan Gaming Indonesia. Di video kali ini, kita membahas kembali Titan Arena, salah satu NFT game yang masih eksis sampai sekarang, dan bahkan banyak sekali update serta event-event yang lagi berlangsung di game Titan Arena ini, guys. Nah, buat kalian yang belum tahu Titan Arena, atau mungkin bahkan belum sempat memainkan, kalian bisa mulai mainkan dari sekarang karena game ini sangat-sangat gratis ya. Nah, buat kalian yang pengen cobain langsung gamenya, bisa langsung download aja, pakai device iOS, Android, ataupun kalian yang main menggunakan PC atau laptop sama seperti Mimin, kalian bisa download launcher mereka, guys. Dan ini totally free, serta juga bisa kalian gunakan untuk main beramai-ramai dengan teman kalian. Nah, buat yang pengen tahu update roadmap dari Titan Arena, ini juga mereka sedang memasuki phase ketiga, yang mana sudah meluncur beberapa fitur yang ada di sini, dan mereka akan menuju phase keempat nantinya dengan mengenalkan Titan World Introducing, Avatar Heroes, Avatar Pets, dan New Battle Royale Game. Serta nanti di phase 5 akan ada Battle Pass, Social Event, Avatar Object, dan akan ada new game lainnya. Nah, di sini kita akan coba langsung fokus aja bahwa game ini itu diprakarsai oleh Wolf Fun Game ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah download gamenya, nanti akan ada launcher dari Wolf Fun seperti ini. Sementara Wolf Fun ini juga sudah ada dua game di dalamnya, ada Titan Arena dan juga Titan Rivals, yang mana ini juga bisa kalian download ya, dan nantinya kalian bisa gunakan untuk bermain dua game ini, guys. Dan juga game ini di backup oleh beberapa partner yang cukup kawakan, salah satunya adalah Animuka Brands dan beberapa Capital Ventures, kemudian juga ada BNB Chain dan juga ada Yield Guild dan masih banyak lagi. Jadi kalian gak usah khawatir tentang backers dan partner dari Titan Arena ini, serta informasi tentang hero-nya juga ada di websitenya, guys. Nah, kabar terbaru mengenai hero Titan Arena ini, mereka sudah meluncurkan satu hero baru yang tersedia di marketplace. Hero terbaru ini adalah Chef Octopus ya, yang mana ini menjadi salah satu hero yang diluncurkan ya, paling baru di game Titan Arena. Jadi kalian bisa lihat untuk basic hero nya di sini ada hero rarity-nya adalah legendary dengan harga sekitar 28-an dolar. Kalian bisa juga lihat statnya di sini, ada HP nya, damage, dan juga attack speed serta speed nya dan hero ini itu tipikalnya adalah tank ya. Jadi kelas hero ini adalah tank, yang kalian pengguna tank atau penyuka tank, jadi kalian bisa pertimbangkan untuk mengkoleksi hero ini karena ini adalah hero yang cukup baru dan bisa jadi meta di dalam Titan Arena. Dan buat kalian yang mungkin penasaran apakah modalnya segitu ya, jadi nggak harus kalian membeli dengan harga sekian, karena kalau misalkan kalian clear all untuk harga beberapa hero di sini itu juga bervariasi, guys. Yang paling murah ini bahkan cuman 1 dolaran aja, kalian bisa dapat Raiden ya, bisa juga dapat Iron Ghost, dan juga ada Ultimate Striker Raiden di sini dengan harga 3 dolaran. Dan ini bahkan GTHC battle-nya itu masih bisa dipakai sebanyak 200-an lebih, karena ini rata-rata masih 8 kali, masih 16 kali. Nah, ini kalian masih bisa gunakan atau kalian pakai untuk memperoleh GTHC sebagai passive income kalian. Nah, dan mungkin buat kalian yang nggak pengen beli langsung hero-nya dan mau beli Titan Box ya, jadi Titan Box ini adalah salah satu box yang akan berisi bundling hero, dan juga di sini akan mendapatkan Mythical Raiden secara free ya. Ini akan mendapatkan Mythical Raiden secara free dengan harga 4999 THC atau sekitar 5000 THC. Kalau kalian misalkan kalikan harga THC sekarang itu di 0,003 dolar ya, berarti harga untuk hat-trick bundle ini adalah seharga sekitar 15 dolaran, guys. Nah, ini jadi cukup terjangkau. Kalian bisa dapat hero ini ya, dan juga kalian bisa dapat Mythical Raiden secara free. Dan kalau kalian klik purchase now, di sini akan ada drop rate keterangannya untuk epic hero itu sebesar 62,5% dengan skinnya itu normal rarity ya, dan juga untuk rare skinnya itu 32,5, dan bahkan dapat chance untuk legendary hero sebesar 5%. Nah, jadi kalian bisa dapat dua hero ini nantinya di sini ya, drop rate-nya menggunakan Titan Box ini seharga sekitar 15 dolaran. Jadi kalian bisa langsung dapatkan, serta langsung kalian bisa nikmati eksklusif gift box-nya berupa Raiden Hero tadi. Dan di sini masih tersisa sekitar 1000-an ya, karena sudah terjual 900-an. Jadi mulai apalagi langsung kalian coba aja buat cek-cek dulu terkait dengan hat-trick bundle ini, guys. Nah, dan event terbaru mereka juga ada Football Fiesta ya, dalam rangka Piala Dunia, yang mana
mana mereka itu akan bagi-bagi nih guys ya. Jadi mereka akan bagi-bagi yang namanya Glory Box ya. Jadi Glory Box ini bisa kalian dapatkan secara gratis hanya dengan input ID Glory Pass kalian. Dan ini remaining boxnya itu akan selalu satu apabila kalian belum pernah klaim sama sekali. Dan expired 27 hari lagi untuk eventnya. Nah ini bahkan untuk drop rate-nya itu 95% adalah hero, 4% adalah kosmetik, dan 1% powerpoint. Nah ini bisa kalian dapatkan secara gratis. Caranya gampang banget nih guys ya. Kalian bisa klik yang ada di sini. Dan nantinya kalian akan diarikan ke halaman seperti ini guys. Ini adalah halaman galaksinya ya. Jadi di galaksi ini kalian bisa untuk menyelesaikan questnya. Yang pertama kalian bisa verify bahwa kalian sudah check-in ya di Titan Arena Marketplace untuk wallet kalian. Make sure kalian sudah install untuk MetaMask wallet kalian. Dan juga kalian tinggal selesaikan quest di Twitternya, yaitu kalian untuk follow ya. Kemudian kalian tinggal verify apakah kalian sudah untuk retweet dari kontennya. Nah ini apabila kalian sudah follow dan kalian verify, nah ini kita bisa klaim untuk Glory Pass yang kita miliki. Nah ini jadi gratis, bisa kalian klaim dari sekarang. Dan tinggal kalian masukkan username aja untuk kalian klaim di Galaxy. Nah jadi di Galaxy kalian bisa masuk di Galaxy profile di sini untuk mendapatkan token ID, dan tinggal kalian klaim Glory Box-nya dengan masukkan ID token dari Glory Pass yang kita miliki tadi. Nah jadi gampang banget caranya ya, tinggal kalian masukkan aja supaya bisa langsung dapatkan box Glory secara gratis guys. Nah dan buat kalian mungkin yang belum paham banget mengenai Titan Arena dan pengen belajar secara lebih dalam lagi, atau bahkan kalian pengen cari tahu mengenai basic-basic dari Titan Arena, kalian juga bisa pergi ke playtree.gg. Kalian pergi ke menu Learn, dan jangan lupa kalian untuk login menggunakan akun email kalian, atau kalian bisa konekkan wallet kalian. Linknya ada di deskripsi, dan kalian tinggal masuk aja ke menu Learn mereka. Kalian pilih Titan Arena Course, dan di sini kalian bisa pilih course yang pengen kalian pelajari guys. Baik itu ada mengenai pengenalan ataupun tips dan trik, serta mengenai hero-hero mereka ataupun asetnya. Nah ini juga yang perlu kalian ketahui bahwa pembelajaran ini itu gratis, dan bahkan kalian bisa mendapatkan reward berupa Playtree Dollar, yang mana Playtree Dollar ini juga memungkinkan kalian untuk mendapatkan reward yang lebih berharga lagi ya. Kalian bisa tukarkan di menu discover mereka di sini. Kalian bisa tukarkan dengan skin Mobile Legends untuk saat ini, dan bahkan nantinya akan ada skin-skin yang lain atau reward yang lebih menarik guys. Serta Titan Arena juga bekerja sama dengan Playtree di sini ya untuk menggelar daily quest yang bisa kalian ikuti. Jadi kalian tinggal masuk ke menu discover, kalian pilih Titan Arena check-in challenge. Kalian bisa masuk ya di sini, kemudian kalian tinggal konekkan wallet game account kalian. Kemudian kalian bisa check-in di Titan Arena Marketplace seperti Mimin tadi ya. Kalian bisa check-in nih, tandanya kalau udah check-in itu wallet kalian terhubung seperti ini. Dan kalian tinggal finish aja semua questnya sampai selesai. Dan ini akan berhadiah Playtree Dollar. Total itu ada 3 Playtree Dollar yang bisa diberikan dari quest ini. Serta jangan lupa kalau sudah terkumpul, kalian bisa tukarkan ya dengan hadiah skin yang ada di sini. Dan bahkan untuk satu kali spin itu hanya butuh 1 Playtree Dollar guys. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja pergi ke playtree.gg dan pelajari lebih lanjut mengenai Titan Arena. Dan jangan lupa buat kalian yang misalkan sudah paham mengenai gamenya, silakan kalian follow semua sosial media Titan Arena supaya nggak ketinggalan info mengenai event-event dari Titan Arena. Salah satunya ada beberapa event juga yang ada di dashboard mereka ini guys. Jadi kalian bisa klik-klik aja di sini eventnya mengenai Hattrick Bundle, ada Glory Pass, dan masih banyak lagi bisa kalian mainkan di sini. Nah, jadi begitu aja ya informasi mengenai Titan Arena saat ini update-nya seperti apa. Dan buat kalian yang misalkan sekarang sudah memainkan gamenya, kalian bisa share-share aja pengalaman kalian bagaimana, dan apakah game ini masih sangat layak untuk selalu kita mainkan atau bahkan bisa menghasilkan passive income buat kalian. Silahkan, terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu, dan wassalam.